Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di tempat yang insyaallah kita berdoa berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya pada agama Allah. Mudah-mudahan tempat ini jadi sarana untuk mencapai jannah. Intinya itu saja. Masya Allah, tempatnya luas, tempatnya nyaman, tempatnya juga ditata, didesain dengan serius saya lihat ya. Sehingga semoga sekali lagi semua yang mengerjakan mendapat
keberkahan dari Allah dengan catatan niatnya terjaga bahwa semua ini hanya titipannya Allah Ta'ala. Dan untuk anak-anakku di Nizamia Andalusia sebagai anak milenial, yang paling milenial itu adalah berpegang pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat terbesar di alam raya. Al-Quran itu bisa dipakai sampai segala masa. Maka barang siapa yang tidak kenal Al-Quran, dia merugi, dia gak keren, dia gak modern, dia gak global, dia gak milenial. Sebab cuma itu satu-satunya yang bisa dipakai dalam segala dimensi dan segala generasi. Anak-anakku belajar terus, gali ilmu dunia, tapi tingkatkan terus ilmu akhirat. Semoga kalian selamat menjadi para pejuangnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya warga di Jamia Andalusia. Terima kasih nih, saya sudah dikesempatan untuk bisa hadir di acaranya Kata Hati Jamia. Luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki diri saya dan bagi warga di Jamia Andalusia khususnya. Saya sangat berharap yang belum sempat hadir, pastikan hadir untuk acara selanjutnya. Oke? Terima kasih. Halo kawan-kawan. Saya sekarang berada di Nizamia Andalusia School dan sekarang saya bersama CEO-nya nih. Bapak Nasir. Mas, ceritain dong kesan apa tuh? Kesan dan pesan. Untuk acara kajian hari ini, terus mungkin kawan-kawan yang belum hadir, pesannya apa? Oh iya, kajian ini kan kebetulan yang berkesempatan bagi mahasiswa atau nama hijrahnya Hijrah. Saya suka sama langkah sepak terjangnya itu karena di abad 21 ini kan dipenuhi dengan perubahan kehidupan karena teknologi, kemajuan, peradaban yang semakin nanti saya melihat manusia itu hanya berdoa dan ibadah karena semua dilakukan oleh teknologi. Ada 20 yang merubah kehidupan di abad 21 tentang teknologi, tapi yang nomor 10 itu moral movement. Peggy ini sudah mulai untuk merubah peradaban yang orang teknokrat bilang itu moral movement. Tadi dia cerita banyak hal yang sudah dilakukan. Dia sangat perhatian dengan Palestina, dengan peradaban dan kemajuan dan bahkan ketertindasannya. Dia banyak membantu kemanusiaan dengan caranya. Dan pribadinya dia juga punya kekuatan atau ketangguhan dalam bersabar. Nah, sabar itu tangguh, tetap gigih, pantang menyerah sampai titik terakhir. Itu baik. Kalau sekolah Nizamia ini kan sekolahnya anak-anak muslim. Dari 2 tahun, toddler sampai SMP. Ada 1000 lebih sudah anak ini. Berharap tadi yang ke-20, moral movement. Kita isi, kita didik, yang nomor 1 adalah iman. Untuk apa kita punya ilmu tidak ada iman? Sehingga ilmunya membawa iman dan punya amal yang soleh soleh. Kajian berikutnya doakan 3 bulan kemudian sih kayaknya Agim nyari waktu. Mantap. Nanti bisa hadir. Agim bro. Agim. Insya Allah doain ya Agim ya. Untuk umum. Tapi kalau untuk anak sekolah ini mingguan tiap hari Kamis anak sekolah punya kajian. Mantap. Auditorium yang kemudian bermanfaat. Oke. Selamat ditunggu di Jamia. Sip.